Alam serampas ini memang sejak dari dulu zaman nenek moyang dulu sampai sekarang kami yang cucu yang mengelola alam serampas ini memang masih alhamdulillah masih utuh bisa dipertahankan, alamnya ini masih aman, dingin dan aman, yaitu tidak terancam, tidak terganggu oleh orang luar yang mengancamkan, namun alam tanah adat serampas ini menganggap alam ini rasanya istimewa. Istimewanya apa-apa yang kebutuhan masyarakat itu serba ada di situ. Sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan garis perjuangan Warsi yang sudah dilakukan sejak awal berdiri pada tahun 1991 dulu. Nah, akan tetapi perjuangan ini belum mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah. Nah, hal-hal inilah yang diadvokasikan kepada para pihak di pemerintahan, di NGO dan di pihak lainnya, sehingga pada tahun 2006 regulasi mulai mengakomodir sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema. Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanah rakyat, bahkan ada skema kemitraan kehutanan. Hanya saja, regulasi ini memang masih sangat rumit untuk diakses oleh masyarakat. Warsi meyakini bahwa ini bisa menjadi instrumen untuk resolusi konflik, instrumen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan instrumen untuk pelestarian hutan. Nah, di samping itu, masyarakat sebenarnya sudah punya kearifan-kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan. Tanah hutan adat ini, yang tanah sulunya hutan adat, itu dalam tanah ajum arah orang adat itu. Nah, jadi orang adat itulah yang mengelola. Nah, bisa atau boleh ditebang atau tidak, kalau menanak tebang, yang langsung dilaporkan nenek mamak gitu. Nah, berkedapatan nembang liar maksudnya itu, nah, mungkin itu ada denda. Dalam ajumarah itu ada denda sepertinya beras 20 kambing seteko. Nah, itu hutang adat yang mau itu. Nah, silanya dibayar, kalau tidak dibayar itu akan dianusansikan lagi. Nah, itu keputusan adat kami di Dusun Ratak Permas ini. Nah, seperti juga tanah arai yang tidak boleh ditebang, seperti yang arai seberang ini, itu dari dulu sampai sekarang tidak boleh ditebang. Maksud apa? Itu impasnya juga di bawah itu juga ada sawah. Nah, juga arai tebing-tebing itu kan mudah longsor itu. Kokotan itu situ mungkin mengandung air juga. Air itu juga mengandung air sawah di bawah itu. Nah, mungkin dari dulu juga tidak boleh ditebang. Artinya, regulasi ini hanya mengakui, merekognisi kearifan-kearifan tersebut melalui upaya-upaya legal gitu. Nah, sehingga masyarakat tidak lagi dibenturkan dengan aturan-aturan negara yang melarang akses masyarakat ke dalam kawasan hutan tersebut. Nah, WASI sudah mengembangkan berbagai skema PHBM dalam berbagai bentuk. Ada hutan adat di Danto Kermas, hutan desa di beberapa tempat, hutan kemasyarakatan di Kerinci, dan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Kerinci gitu. Nah, bagi masyarakat tentu legalitas ini menjadi sangat penting dalam mengakses kawasan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, menjadi nyaman tanpa ada dihantui rasa takut oleh patroli-patroli kehutanan dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya pasca kebakaran tahun 2015 kemarin, itu jadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya di Desa Sinarwajo, bahwa manfaat dari hutan itu sangat banyak sekali, terutama masalah oksigen, masalah karbon,
Mungkin masalah kehidupan lingkungan di sekitarnya itu sangat penting bagi masyarakat sekarang. Jadi artinya yang sudah ada program yang ada di desa kami ini, yaitu program pohon asuh. Mereka-mereka inilah yang dari PPH-nya yang dinaungi oleh KPHD yang turut berpartisipasi di dalamnya. Dan mudah-mudahan untuk program pohon asuh ini dapat memberi nilai ekonomi kepada masyarakat luas, terutama Desa Sinarwajo. Kawasan-kawasan yang terdegradasi atau lahan-lahan yang terdegradasi dalam kawasan PABM itu bisa ditanamin dengan komoditi-komoditi berkayu yang punya nilai ekonomis. Sehingga dengan kegiatan rehabilitasi ini akan ada dua fungsi yang coba kita kuatkan. Satu, fungsi lingkungan dengan menanam tanaman kayu, dan fungsi ekonomi dengan produksi yang akan dihasilkan oleh tanaman tersebut nantinya. Ada dengan izin ATR ini, kami masyarakat sadar kembali untuk menanam lahan yang menjadi belukar itu dengan tanaman seperti durian, kopi, cengkeh, sehingga debit air itu meningkat dari sumber air. Kita sadar apabila kita tebang kayu itu kita jadi tanah longsor, air pun kering. Kita kembali ke belakang, bagaimana kita untuk mengelolakan pertanian kita sebaik-baik mungkin. Setelah kita buat sekat kanal, ada sekian titik, kita pencar di mana-mana, setiap ada air mengalir, kita sekat kanalnya, terus kita ukur, kemudian istilahnya sekian sentimeter dari permukaan tanah dan air. Waktu musim kebanjiran kan, itu kan tidak ada efeknya untuk merugikan masyarakat, terus kemudian fungsinya kalau musim kemarau, air itu tetap tergenang, tidak mengering habis. Baru kami tanam lada, jadi kami tanam lada ini, istilahnya prinsip kami tanam lada ini tidak ada istilahnya memakai tonggak dari luar ataupun istilahnya menebang kayu, tidak. Bahkan kayu yang ada itulah yang kami rawat, itulah yang kami angkat tanahnya dikit demi sedikit, di situlah kami tanamkan ladanya itu. Artinya satu program istilahnya bisa dua tumbuhan bisa menjamin hidup. Ladanya terjamin hidup, kayu alamnya tetap terawat. Itu tujuan kami itu. Tujuan kami masalah ini betul-betul mau merawat hutan, bukan mau merusak hutan, tidak. Itu. Mungkin tidak berpubulan lagi. Mungkin mulai sekarang, mungkin panen kopi. Mungkin masyarakat, mungkin sekarang ini khususnya Rantau Kermas, yaitu bukan panen kopi merah. Kalau lebih sesuai dengan standar, dengan harganya, mungkin masyarakat itu bergerak untuk menjual kopi merah. Hasil uji cita rasa yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember dengan final skor 83,6. Nah, dengan kategori itu sehingga kita bisa menyatakan diri kopi serampas bahwa sudah tergolong fine robusta. Kita sangat berharap ada semacam harga premium yang didapatkan oleh masyarakat yang telah berinisiatif menjaga hutannya dengan baik, menjaga sumber daya alamnya dengan baik, tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani kopi yang ada di Serampas, khususnya di Desa Rantau Kermas. Terus kemudian di kelompok kami itu, kami ada juga membudidayakan labu madu. Terus sebelum kami membudidayakan labu itu, ada pihak-pihak terkait membawa kami ke sana untuk buat pelatihan labu madu. Jadi setelah balik pelatihan labu madu itu, terus kami balik ke desa kami, terus kami praktekkan dan kami kerjakan. Apapun hasilnya, apapun bentuknya, tetap saya perjuangkan. Sebab budidaya labu madu kami inilah yang membuat terangkat kelompok kami ini. Setiap pengunjung tuh di desa Singemeras ada budidaya labu madu, di hutan desanya ada kegiatan, tapi labu madu ini berkaitan di dalam hutan KPHD juga. Film ini sebenarnya mencoba memotret inisiatif-inisiatif lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat, bagaimana masyarakat berpartisipasi, ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan, dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga dengan upaya tersebut, mudah-mudahan ini bisa
menjadi satu rangkaian yang akan bermuara pada perbaikan-perbaikan lingkungan, tapi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Misalnya, yang kita lakukan di Rantau Kermas, ada pembangunan mikrohidro, itu merupakan nilai manfaat dari jasa air yang berasal, yang bersumber atau yang berhulu ke kawasan-kawasan PABM, seperti hutan adat. Nah, saat ini di Rantau Kermas sedang dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dengan harapan ini bisa mengakses, masyarakat bisa mengakses listrik yang disediakan oleh pembangkit tersebut dengan biaya murah, dengan teknologi sederhana. Nah, sehingga ada efisiensi-efisiensi pengeluaran rumah tangga sebagai biaya pengeluaran dari untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Kami yang masyarakat Serampas akan menjaga, merawat hutan adat Semerga Serampas atau khususnya Rantau Kermas ini, sekemampuan kami akan kami pertahankan alam Serampas ini, namun wilayah adat Serampas. Itulah masa depan rencana-rencana kami yang untuk melindungi masalah alam adat Serampas ini. Bagaimana caranya kita bisa berkegiatan hutan kayu alam ini bisa tetap terjaga, jangan sampai rusak? Nah, itu tujuan kami ke depannya. Juga masyarakat Desa Sinarwajo, terutama Pak dari unsur pemudanya sendiri, itu sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah kebakaran yang sering terjadi di Desa Sinarwajo pada khususnya. Karena dari pendampingan-pendampingan dari pihak Warsi tadi, mereka sudah mendapat ilmu pengetahuan di situ. Jadi mereka juga ikut mensosialisasikan ke masyarakat yang luas bagaimana hutan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena di sini manusia dan alam itu harus hidup berdampingan.